Assalamualaikum dan apa khabar semua, Coach Aizat di sini. Dan nak cerita sikit, hari tu Aizat ada beli barang di Shopee dan dapat free gift vitamin C. Satu sachet vitamin C sebanyak 1000 mg. So Aizat ada buat story masuk Instagram yang Aizat tulis caption macam terima kasih tapi tak perlu pun vitamin C banyak ni sebab keperluan manusia adalah lebih kurang 65 hingga 90 mg. Dan daripada situ, dua rakan Aizat ada reply pada story tersebut dengan kisah yang lebih kurang, iaitu mak ataupun ayah mereka mempunyai kesan sampingan disebabkan ambil suplemen vitamin C, dan salah seorangnya sampai kena warded sebab vitamin C yang berlebihan. Dan request daripada rakan tersebut juga adalah untuk Aizat buat video tentang vitamin C ni untuk educate lah, sebab kita tengok suplemen vitamin C memang bersepah, tapi kalau kita tanya kepada rakyat Malaysia berapa keperluan vitamin C, mereka tak tahu. So sebab itulah Aizat buat video ini. Mengikut RNI Malaysia ataupun Recommended Nutrient Intake, keperluan vitamin C bagi remaja ataupun adolescent adalah 65 mg, manakala untuk dewasa adalah 70 mg, dan kalau ikut National Institute of Health NIH, nilai 90 mg vitamin C untuk lelaki dewasa dan 75 untuk wanita. Jadi range 65 hingga 90 mg tu adalah tepat lah, okey lah, sesuai. Dan bagi wanita yang menyusu ataupun mengandung, keperluan mereka lebih sikit. Jadi nilai 65 hingga 90 mg ni sangat mudah untuk dicapai dengan pemakanan harian yang ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Ingat, vitamin C ni bukan daripada buah oren saja. Pelbagai buah dan sayuran yang bukan warna oren pun mengandungi vitamin C. Sangat mudah untuk memenuhi keperluan vitamin C harian. Jadi memang boleh dikatakan tiada rakyat Malaysia yang mengalami masalah kekurangan vitamin C. Tetapi ada saja kita dengar kes di mana masalah kesihatan ataupun komplikasi yang disebabkan oleh vitamin C yang berlebihan. Jadi mungkin anda tertanya kenapa suplemen ni jual sampai 1000 mg ataupun lebih tinggi. Pertama sekali, memang betul keperluan manusia 65 hingga 90 sahaja, tetapi vitamin C ni adalah vitamin yang larut air. Jadi kalau badan kita ambil lebih pun, badan kita mampu buang yang tidak digunakan tersebut. Jadi kalau kita ambil lebih sikit pun tak ada masalah. Dan kedua, kalau kita ambil vitamin C yang pada kadar sederhana, lebih banyak yang akan diserap. Kalau kita ambil yang lebih tinggi, lebih sikit yang akan diserap. Kalau pengambilan lebih daripada 1000 mg, badan kita akan serap kurang daripada separuh. Sebagai contoh, kalau ambil 1500 mg, badan kita mungkin akan serap 700 sahaja. Jadi agak sukar untuk melebihi apa limit ataupun batasan atas untuk vitamin C, iaitu lebih kurang 2000 mg, melainkan anda ambil suplemen vitamin C yang berlebihan dan juga tinggi dosnya. Dan sebab ketiga kenapa suplemen ni jual pada dos yang tinggi adalah ramai orang anggap more is better. Kalau jual vitamin C 200 mg dan juga 1000 mg, kebanyakannya akan ingat yang 1000 itu lebih bagus. Okay, more is definitely not better, semuanya pada kadar yang berpatutan. Even minum air kosong pun kalau berlebihan boleh memudaratkan. Jadi anda boleh nampak sebenarnya sangat mudah untuk kita nak memenuhi keperluan vitamin C harian. Tak perlu pun ambil dalam bentuk suplemen, melainkan itu memang disyorkan oleh doktor ataupun dietitian anda. Bercakap tentang dietitian, Aizat juga ingin mendapat perspektif lain daripada rakan Aizat, iaitu dietitian Intan. So nak call dia sekarang. Hai Intan, apa pendapat Intan tentang situasi vitamin C ni? Boleh cerita sikit tak? Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini, saya dietitian Intan Bazli ingin mengulas serba sedikit tentang vitamin C. Pada pendapat saya tentang vitamin C, baiklah, untuk situasi sekarang saya faham ramai individu yang nakkan makanan yang terbaik untuk meningkatkan imuniti badan, betul atau tidak? Jadi, seperti mana yang semua orang tahu, vitamin C adalah antara vitamin yang dapat meningkatkan imuniti badan kita. Akan tetapi, dalam pengambilan vitamin C ni, kita kena tahulah dos yang sepatutnya dan selamat untuk kita ambil. Baiklah, secara general untuk dewasa, sebanyak 70 mg sehari. Sehingga, boleh dalam satu hari tu, tidak boleh melebihi 2000 mg. Jadi range dia adalah 70 mg sehinggalah 2000 mg.
Tapi 75 gram tu dah cukup lah sebenarnya. Contoh kalau kita ambil sekadar melalui buah-buahan, sayur-sayuran, sebenarnya dah mencukupi vitamin C yang kita perlukan. Maka bersederhanalah kita dalam pemakanan kita sendiri. Sebab saya faham situasi sekarang ramai yang nakkan makanan yang terbaik. Tapi kena tahulah pemakanan tu. Contoh anda dah consume vitamin C. Okay, vitamin C tu tahu yang dalam dia ada 1000 mg. Okay, pada masa yang sama, kemungkinan anda ada juga consume multivitamins atau minerals yang mana ada juga vitamin C. Jadi pada keadaan ini kena jaga-jagalah, dikhuatiri anda akan melebihi 2000 mg kerana bila melebihi ni akan datang penyakit lainlah, seperti akan menghadapi masalah cirit birit, masalah dengan pembentukan batu karang. Jadi ianya amatlah berbahaya. Jadi pada pendapat saya personally, bersederhana. Saya faham mungkin ada yang kata lebih baik ambil melalui suplemen, sebab kalau nak beli buah-buahan ada yang kemungkinan tak berkemampuan. Kalau nak beli sayuran ada yang kemungkinan tidak terlalu makan sayur ataupun kurang pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran. Saya faham. Akan tetapi kena tahu dosis yang sepatutnya dan yang selamat. Okey. Jadi sebenarnya siapa yang memerlukan suplemen vitamin C ni? Apa-apa suplemen, apa-apa makanan tambahan regarding vitamin dengan minerals, memang sebenarnya saya suggestkan untuk mendahului nasihat doktor. Apa yang doktor prescribe. Sebab daripada doktor prescribe tu kita boleh tahulah berapa sebenarnya dosis yang seorang individu tu perlukan. Sebab doktor dia ada data kita. Dalam badan kita ni ada biochemical data spesifiknya. Apa sebenarnya dalam badan seseorang individu ni tak cukup. Daripada situ doktor dapat detect. Okay, untuk cukupkan ni, seseorang individu perlu mendapatkan makanan tambahan daripada luar. Suplemen lah contohnya. Okay, jadi bila tanpa preskripsi doktor ni, perlulah ambil berpada-pada mengikut dosis yang sepatutnya yang digariskan oleh KKM. Seterusnya saya nak cerita tentang scurvy ataupun satu penyakit yang di mana individu ini kurang pengambilan vitamin C. Okey, mengikut data ataupun kajian di Malaysia, sebenarnya sangat jaranglah kita jumpa individu yang kekurangan vitamin C di Malaysia. Sangat kurangnya, sebab untuk mengenal pasti individu itu kurang vitamin C di Malaysia adalah mereka mengambil vitamin C 10 mg sehari selama berminggu-minggu. Barulah penyakit scurvy ataupun penyakit kekurangan vitamin C ini terjadi. Intan sekarang kan sedang bekerja di sebuah farmasi. Jadi pada pendapat Intan dan apa yang Intan lihat sendiri, berapa ramai sebenarnya rakyat Malaysia ni yang ambil vitamin C dan adakah mereka yang memerlukan yang beli suplemen vitamin C ni? Jika ditanya pada pandangan saya tentang agak-agak berapa orang kat Malaysia ni yang ambil vitamin C, bagi saya kemungkinan sekarang setiap rumah akan ada vitamin C. Kemungkinan lah. Sebab ialah situasi sekarang kan, saya faham. Okey, mungkin ada setiap individu dewasa yang mengambil jalan untuk ambil vitamin C kanak-kanak. Sebab bagi mereka vitamin C kanak-kanak dosisnya sedikit rendah lah. Macam yang kita tengok ada suplemen vitamin C kanak-kanak yang satu biji 30 mg. Mungkin ada individu yang mengambil, individu dewasa yang mengambil yang kanak-kanak punya lah, sebab dia khuatiri melebihi. Mungkin boleh juga yang tu, cumanya kena kenal pastilah, sebab kemungkinan vitamin yang anda ambil tu juga ada gula tambahan. Jadi kena jaga-jaga juga daripada situ. Mungkin ada juga yang ambil 1000 mg bersama dengan ingredients lain. Seperti mana yang kita tahu dekat Malaysia kita sekarang banyak produk yang bukan datang dengan vitamin C saja. Datang dengan glutathione untuk skin, untuk datang dengan collagen pun untuk skin, datang dengan ceramide sebagai untuk moisturisekan kulit kita, melembapkan kulit. Ada juga datang dengan kalsium. Maksudnya memang produk-produk kat Malaysia sekarang ni bukan vitamin C saja, dia datang juga dengan ingredients ataupun minerals yang lain lah. Jadi kena kenal pasti dulu pengambilan, dikhuatiri berlebihan. Kena kenal lah, okay, nak ambil vitamin ni sebab apa, okay, berapa dosis. Kena tahu dahulu, kena ada ilmu dahulu untuk mengambil sesuatu suplemen tu. Macam mana saya cakap, kena bersederhana, dikhuatiri kalau berlebihan memang akan berlaku sesuatu yang tidak dijangka, boleh berlaku side effect yang buruk. Jadi kena tahu dosis yang sepatutnya dan kenapa anda ambil. Secara konklusinya, apa-apa vitamin, apa-apa minerals, kalau kita nak ambil, kita kena dapatkan nasihat yang pakar dulu.
Boleh dapatkan nasihat doktor, pakar nutrisi, dietitian supaya kita tahu pengambilan yang sepatutnya. Dan contohlah kalau ada certain vitamins atau minerals yang kita tak cukup dalam badan kita, yang pakar akan bagi kita satu jalan ataupun akan guide kita berapa dosis yang sepatutnya kita tambah daripada makanan suplemen. Daripada situ kita boleh kawal, daripada situ kita boleh ambil vitamins dengan mineral dengan cara yang selamat. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih atas input yang bermanfaat daripada Intan. Jadi harapnya anda sudah memahamilah tentang vitamin C ini, keperluan harian anda dan perlu ataupun tidak kita mengambil suplemen vitamin C ini. Pada pendapat Aizat, lebih baik anda ambil daripada buah-buahan dan sayuran. Sangat mudah untuk melengkapi keperluan dan gunakan duit itu daripada anda beli suplemen vitamin C, gunakan kepada benda yang boleh memberikan manfaat kepada anda. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih kepada rakan Aizat yang suggest untuk buat video ini dan juga kepada dietitian Intan. Pastikan anda tidak terlepas video informatif seperti ini. Aizat buat video tentang pemakanan, kesihatan, senaman dan banyak lagi. Jadi kalau tak nak terlepas, pastikan anda tekan subscribe dan tekan like. Aizat sangat menghargai kerana konten yang Aizat berikan ini percuma sahaja untuk anda. Alright, semoga kita jumpa lagi. Sekian.